Ya? Barang sama itu kan buat apa-apaan? Hmm? Enggak gini. Yakin? Per, tapi kok enggak ngapa-ngapain kan sama Rizky kan? Hah? Sumpah kok? Oh, aman. Aman, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Ah, makan ya, Bang Ras. Makan teh, makan teh, makan. Teh, ucapkan makasih sama Kak Novi, teh. Iya, makasih Kak Novi yang cantik. Alhamdulillah, jumpa Novi sama Abang. Bisa bawa ini ke tempatnya, mudah-mudahan mana yang ada. Apa yang kau renungin, Fer? Hah? Merenung gak, oh? Enak kali ya di hotel ya? Fly ya kan? Habis makan. Tapi tak boleh merokok lagi kok, Fer, ya kan? Gak boleh. Ya makanya dongeng, harus ngecapruk, harus sendiri ngadem kalau habis makan ngerokok. Oh. Ngilangin kecanduannya, ngadongeng ke barat ke timur, ngebangun apa. Oh, ini itu mau dibuat hotel itu. Ya, selesai satu harus ngedongeng, harus ada yang lucu-lucu. Harus ada lucu-lucu. Ngobrol-ngobrol lah kita di situ ya. Gue enggak ngantuk. Ngobrol kita di situ. Assalamualaikum. Oke, brother. Ah, Rizky sekarang udah sama aku, Bray. Salah sangka aku tadi kan, tadi udah aku tanyain, kenapa kok pulang dari hotel? Kenapa? Enggak tidur sini. Kenapa? Kenapa? Joget deh. Gitu. Jadi si Vera katanya dia joget-joget, jadi si Rizky dia pulang. Nah, aku pikir tak kayak mana-mana ya kan, oke. Okay. Yes, paten-paten. Paten. Oke. Oke. Ya, lantai 5, Kak. Thank you, Kak. Oke, okay, Bray, Rizky udah sama aku. Ini kita menuju ke kamarnya si Vera nih ya. Salah sangka gue, kenapa kau pulang gak tidur di sini kau? Hah? Oh, mama si Rizky rupanya nelpon. Awak pun udah pikir, nah udah pikir ya kan. Eh, mana lagi ya? Ayo bang. Mana untuk berada sana? Si ini untuk Tete. Terus. Ya. Yeah. Bel. Ya betul, tek-tek. Mana lah nampak Rizky? Halo. Ada Teteh. Teteh tenang ada enggak? Spera ada enggak, Pera? Bu apa? Bu balsem ini. Makan lu, Per, makan lu. Baru bangun ya. Bangun. Oke, Bro ya. Kami sekarang sudah berada di dalam kamar Teh Atun dan si Vera ya kan. Wih, Teh macam orang kaya aja kita tidur di hotel. Iya, enak kali itu. Nyenyap saya sih. Teh, dan ternyata ntar ya, aku tanya dulu di sini. Iya, ini kayak hei, sini. Ini dulu. Duduk ini. Duduk dulu sini. Kau dari malam kan tidur di sini nih. Kenapa bisa pulang sana? Kenapa? Ini dia kenapa? Si Vera. Eh, joget-joget. Hah? Saya nanya. Tanya. Kamu malam di sini. Nah, di sini. Ya, kan berarti sama itu gini sama. Betul. Oh, iya. Per, ini sama Vera, sama Vera juga, Teteh. Tanya si Vera juga, Per. Sini. Tanya tuh sama Teh Atun. Sini. Sidang di sidang luar nih. Sini dulu. Per. Makan. Bentar tuh. Sambil makan kau di sini ya. Duduk kau nih. Nah, duduk kau.
Duduk situ makan. Kamu malam sama Iki apa-apa? Hah? Iya. Dia cari cewek pun kebeli. Kalau ngasih duit. Ini teh malam makan sama Iki, tidur bareng. Iya. Terus lagi tinggal. Ini aja, gua habis mandi langsung kedinginan, ya saya. Cuci tangan lah kau di Westapel sana, ngapain cuci tangan di situ? Ya. Kau pulang karena dia gini joget-joget, hah? Kenapa? Coba joget-joget ya. Joget-joget deh. Oh gitu. Per, kau juga joget maka dia pulang. Hah? Iya. Oh, di sini kan, Bray. Di sini kan ada musik. Ya kan? Ada musik. Memang tadi malam ada musik deh. Dia ada musik joget-joget deh semalam tuh. Mana tahu, Bang. Berarti tadi malam pas aku, Teh, aku pulang ya Rizky di sini. Iya, Teteh bilang. Mungkin saya enggak tahu saya. Enggak sadar Teteh. Enggak. Hah? Itu tidur. Iya. Mata Teteh melek. Melek. Kira-kira aja, kelas lagi, tau-tau pagi. Kalo ini anak panjang. Oh, yang kita berdua aja, gak tahu sama ada si Iki pun gak tahu. Per, tapi kok gak ngapa-ngapain kan sama Rizky kan? Hah? Sumpah kok? Oh, aman, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Udah, alhamdulillah. Ah, makan ya, Bang Les. Makan teh. Sebenarnya mau sarapan sama-sama, cuman kalian udah gak tahan ya? Iya, biasanya Bray untuk Kak Novi dan tim biasanya kita sarapan bareng-bareng Teh. Nah, berapa hari Kak Novi di sini? 1 2 3 4. Makanya sarapannya bareng-bareng. Ini karena si Vera udah tak tahan. Teh juga udah gasken. Ini udah jam berapa? Jam 8 ya, jam 8 lewat ya. Wis ngeleleh tenan gue yo. Jadi ini Kak Novi dan kru masih istirahat ada. Aku nyari review, aduh. Dia memang ngantuk. Tadi malam jam berapa dia pulang berarti ini? Tadi malam aku jam 1 keluar dari sini. Buka sepatu kau, buka. Buka sepatu, nanti kotor nih kita cuci nih. Buka, buka. Buka sepatu, buka sepatu. Sepatunya buka. Buka sepatunya. Ha. Makan Abang. Makan teh. Dah. Dah tidur. Tidur yang betul. Ngantuk deh rasanya. Tidur. Dah. Halo Google. Oke Google. Oke Google. Oke, Bray. Halo, ada yang bisa saya bantu? Musik! Mainkan musik! Oke, ini dia musik di Spotify. Musik hamil anak siapa? Doa murah rezeki. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Bray, aku bilang... Ini langsung doa. Oke, Google. Mantap ya kan? Mantap kali hotelnya. Oke, Bray, si Vera makan sama Teteh. Gimana Teteh? Perasaan Teteh nih si Vera sudah mau pulang. Sedih Teteh? Senang lah ya. Teteh pun ikut kan? Iya. Teteh ikut juga kok. Kayak anak. Di kampungan lepon. Aduh, gimana ya di hotel. Jadi ibu mau ikut soal itu ya ke Jakarta. Iya. Ya. Enak lah kau, Vera. Apa yang mau kau sampaikan? Hop.
Aku mengucapkan terima kasih untuk Kak Pratiwi Novianti dan tim yang kan luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, sukses dan sukses selalu untuk Kak Novi dan tim luar biasa. Pacang laut nggak bisa kuungkapkan dengan kata-kata perasaan ini ya kan. Si Veranya awalnya dia di jalanan dan di jodoh sana atau di daerah Batam ini tak ada yang peduli sama dia. Ya walaupun dia kayak gimana ya kayak gini kan gitu ya kan. Alhamdulillah udah jalannya teh, udah jalannya kan. Aku samperin si Vera, ketemu sama Teteh, abis itu Kak Novi juga langsung ke Batam. Woi luar biasa nih untuk jemput si Vera. Dan hari ini tanggal 28 November si Vera akan terbang ke Jakarta bareng Kak Novi dan tim. Ya, alhamdulillah. Keren. Jadi tadi malam ya agak gimana-gimana aku berani kan. Karena Rizky tadi malam jam 1 aku bilang tidur sini. Katanya dia mau tidur di situ, Teh. Teteh berdua di sini. Sama si Vera. Si Vera pas kami kemari deh ya, kumat lah ya joget-joget si Vera. Malam dengerin musik di sini ya. Kan gini. Masuk lagu sama Bang Alda ya kan, kameramennya Kak Novi kan. Ki, kamu tidur dia tidur di sini. Si Vera lagi joget-joget di sini ya kan. Nah, Teh tidak tidur, Teh aku pulang ya Teh, aku bilang. Oke, Bang. Serius tidur di sini. Iya, Pak. Iya, Teteh bilang gitu. Teteh enggak sadar itu. Oh berarti nyawanya belum terkumpul berarti, ya kan? Ngantuk itu berarti. Nanti tempatnya enak kok. Jadi itu Pepsodent tadi tuh di pipi kau, iya Pep? Alisnya mantep bray, keren bray. Untuk situasi dan kondisi di Hotel Pep, wih. Keren nih kalau malam nih, bagus nih brother. Untuk orang foto-foto. Makan yang betul, Fer. Jangan kau main-mainin gitu lah. Iya, apa-apa dulu. Iya. Rizky betul tidur. Biar ngantuk deh Teh. Jalan kaki si Rizky dari sini ke sana, ke kos-kosan. Aku pulang ya, aku pikirnya di sini. Jadi kan gini, macam tadi pagi kan aku datang gampang tuh. Seharusnya kan gampang, enggak aku enggak kemana-mana lagi gitu kan. Rupanya dia di sana. Orang kok joget-joget, Per? Kenapa kok joget-joget? Dia memang suka gitu Teh, semalam dia joget-joget juga. Hah? Malam penyetel musik. Yang di rumah Teteh, iya. Yang Teteh lapor sama aku itu. Iya, joget-joget. Penyetel musik lah. Penyetel musik lah. Habis penyetel musik, joget-joget. Matanya gini-gini mulu. Harusnya takut kalah, saya bilang kayak gini nanti. Dia kabur pula, saya gimana. Bilang sama anak anak. Mal, kamu lagi jaga ya, saya bilang. Di sini. Iya, Teh. Jangan iya-iya mulu. Itu Teh, iya katanya gak bisa. Lepas dia kemarin, lepas pantauan Teteh ya. Oke bray, cerita punya cerita. Tadi malam aku laporan sama Kak Novi, Kak Prati Novianti, Kak, si Vera gini Kak. Jadi Kak Novi cepet Kak Novi langsung datang ke tempat Teteh. Udah, kata Teteh, kata Kak Novi, jemput aja si Vera dan bawa ke hotel aja katanya. Jemput aja si Vera. Alhamdulillah ya Allah, Kak Novi wah luar biasa, paten laut. Kesini, iya. Mungkin kemungkinan kalau enggak dibawa ke hotel si Vera entah kemana. Kan kemana kok seandainya kok enggak dibawa ke hotel ini. Udah kerepan, udah kumat deh soalnya lagi. Ya. Teh ucapkan makasih sama Kak Novi, Teh. Iya, makasih Kak Novi yang cantik. Alhamdulillah jumpa Nopi sama Abang.
bisa bawa ini tempatnya, mudah-mudahan namanya dari itu nih dari malam kalau untung cepat kalau udah bawa aja ke hotel. Seandainya nggak dibawa ke hotel mungkin nggak lepas juga sama teteh. Iyalah, langsung ngelawan pasti. Tapi saya juga udah takut, si Dewi pun takut bu. Kenapa lah bang jadinya suka sini bu kata kata. Iya, aku lapor. Beda makanya takut juga. Aku lapor juga lah sama Kak Nopi. Kak Nop, ini kayak gini nih sepera nih kayak gini ya. Udah lah, maka kami jam berapa tadi malam? Jam 11 ya? 11-12 ya? Jam 11 jam kalau saya itu udah mulai gembok tapi ngamuk terus gimana inilah nah, itu lah bre jam 11 atau jam 12 kita untuk spare ke hotel ini di hotel Feb sebelah-sebelahan dengan kamarnya Kak Novi dan kru Rizky. Udah aku bilang kok jangan merokok paru-paru kok macam mau lepas itu. Jangan merokok lagi kau, sabar dulu, nanti udah sembuh baru merokok. Iya, dari semalam aku bilang stop dulu. Per, mana makan dulu yang banyak. Oke, mau Jakarta kok ya, cantik kali ya, paten kok ya. Oke, udah mandi deh teh? Semalam udah mandi? Hari ini? Mandilah kau, pakai air hangat itu enak. Eh kan teh? Walah. Oke, Bray, sampai di sini dulu video kali ini kan. Aku tadi pikiran aku kotor sama Rizky ya kan. Kupikir Rizky enggak sama si Vera dan ternyata itu pemikiran gua aja. Padahal pemikiran si Tete karena si Vera dia lepas semuanya. Ya aku paham ya, karena dia mantan penari itu ya. Mantan penari apa namanya? Nah, seperti itulah, Bray. Oke lah teh, makanan dulu santai, kita ngobrol-ngobrol biar si Rizky tidur. Apa yang kau renungin, Fer? Merenung gak lo? Enak kali ya di hotel ya? Fly ya kan? Habis makan tapi tak boleh merokok lagi kok, Fer, ya kan? Gak boleh. Ya makanya dongeng, harus ngecakruk, harus sendiri ngadem. Kalau habis makan ngerokok, ngilangin kecanduannya, ngedongeng ke barat ke timur, ngebangun abang. Oh, ini itu mau dibuat hotel itu. Harus ada yang lucu-lucu. Harus ada yang lucu-lucu. Ngobrol-ngobrol lah kita di situ ya. Gue ngantuk. Ngobrol kita situ. Jadi, Bray, si Vera dia baru siap sarapan tadi. Habis itu dia minta rokok sama aku, tak aku kasih. Katanya dia duduk menyendiri biar menghilangin apa? Menghilangin kecanduannya. Kecanduan apa nih? Kecanduan apa yang dihilangin? Iya, berbentuk nikotin lah. Berbentuk nikotin? Bukan SS ya? Bukan ya? Tolong kau. Rizky tidur sih tuh. Oh, ngorok deh, capek deh. Oh, mak dalam. Iya. Tidur deh. Ngantuk kali deh teh.